Hey, selamat sore, Ces Pak Bo. Ini sekarang lagi di dekat Gor Futsal Dispora Sumatera Utara, Sumut Center. Ini dia banyak nih gedung-gedungnya untuk dipakai untuk pergelaran olahraga. Ini kantor Dispora. Dan sore ini Ces Pak Bo lagi ada teman Pak Bo nih. Namanya Ilham lagi latihan freestyle. Woi. Woi, Pak Bo. Iya, gimana kabar? Ya, salam. Kita kan pura-pura aja ini sebenarnya kan. Harus janjian dari kita. Gimana kabar Ram? Iya, sehat? Sehat-sehat, lagi latihan-latihan aja nih di Gor PBS ini, soalnya enak sini latihan-latihan freestyle. Jadi freestyle? Latihan juga, freestyle. Jadi kalau latihan ini rutin atau gimana nih? Enggak rutin-rutin kali lah PB, paling enggak seminggu sekali itu harus ada latihan. Oh, seminggu sekali untuk mengasah kemampuan atau biar ini supaya tidak kaku mengasah gitu? Mengasah sekalian menambah skill-skill juga. Sambil duduk kita boleh situ Ram? Duh, sambil duduk aja. Iya. Oh, bawa tas kamu dulu nanti hilang pula cerita. Ilham ini dia juga seorang jurnalis, ya kan Ram? Iya, jurnalis. Jurnalis dia. Dia jurnalis di Tribun FC atau Tribun Medan? Sini kok Ram, sini Ram. Tribun sini, Medan. Sini, sini kok Ram, sini Ram, sini. Nah, kalian tengok nih, dia gak suruh-suruh pindah, bukan Ram yang pindah ya kan sih. Tribun Medan. Gimana kabarmu Ram, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat PB. Berarti kalau gak ngeliput, kerjamu begini? Iya, kalau gak ngeliput, kerja begini. Latihan freestyle. Kadang-kadang pacaran juga. Ada cewek aku BB ya. Ada cewek ya. Ya, aku tahu. Cewek mau aku tahu. Siapa namanya? Maya kan? Iya, ya, Maya. Kenal aku. Dia sering nge-DM aku gitu. Iya. Jadi ketahuan. Maya tuh nge-DM aku. Dipikirnya aku masih lajang. Anakku udah bilang, anakku udah dua loh, Maya. Serius lah, Pak katanya. Bapak kau bilang. Oh, berarti kau sini latihan rutin ya? Rutin, latihan rutin. Minimal seminggu sekali harus ada latihan di sini. Karena tempatnya enak nih ya. Semua, asri ya, asri ya. Terbuka terbuka hijau juga ini. Bagus. Awal mulamu dulu bisa jadi freestyle gimana tuh? Awal mula, mulanya jadi freestyle tuh sebenarnya ikut gabung-gabung sama kawan-kawan anak-anak futsal awalnya dulu. Suara-suara ini lagi wawancara nanti Gol Clan. Oh, suara ini. Mak kenal. Kenal kalian depan sama ya. Terus ya. Ya. Cek Pak Bos semua tuh. Jangan ngelem-ngelem kalian ya, wey. Kalian kesana jangan ngelem, dengar. Ngelem pula kan nanti generasi bangsa apa kan yang kerja kan ngelem. Jadi kalau banyak juga fans Pak Bahu sini ya. Enggak lah, fans sama dikit, tapi di mana-mana ada. Iya. Ganggu aja. Jadi kalau kau gini ya, latihan freestyle ini, maksudnya gini, kenapa bisa jadi main freestyle itu? Apakah dulu memang main bola enggak? Nah, jadi gini, PB mampu? Dulu tuh kan, aku sebenarnya main bola juga. Dari kecil main bola, ikut SSB, setelah SSB main gabung diajak sama klub-klub Kurnia, habis itu SSB Kurnia, habis itu ikut turnamen Liga U15 dulu. Sempat Liga U15 biar nama pialanya Medco, nggak salah. Main tahun ikut seleksi itu? Tahunnya lupa. Pokoknya usia-usia zaman-zaman SMP udah main bola, ikut klub gabung, terus udah main bola nih, ikut seleksi. Hampir menjadi top score nih PB, bawa juara klub itu. Kurnia FC dulu kemarin kan. Berapa peserta itu, cuma 2 klub aja? Enggak banyak, itu pialanya antar Sumatera Utara, ada Asahan, dari Kisaran, Medan. Nah, kebetulan kami juara yang Medan ini. Nah, dari situ yang udah main tuh klub-klub itu, main, udah semuanya juara lah kami. Iya. Terus diseleksi lagi pemain-pemain itu, dijaring untuk tim Sumut, Sumut. 15. Waktu Sumut lah piala Medco dulu. Terkenalnya Liga Bogasari. Liga Bogasari ya, pernah dengar. Nah, jadi sempat main di situ? Ya, sempat main, ikut seleksi. Terus pelatihnya bilang, kok gak usah ikut seleksi lagi lah. Udah tahu aku kualitasmu, katanya. Wih, itu agak tinggi juga. Iya, kan? Iya. Besar kepala kok ya. Besar kepala. Nah, kepala dari situ main. Bukan kepala burung kan? Nah, terus? Terus sudah main, terus. Main, juara. Juara pula kami. Zona Sumbagut ini kan. Sumbagut. Kalahkan Zona Sumbagut, tapi setelah itu udah juarin mau berangkat ke Bandung, gagal. Kenapa? Gagal gara-gara manajemennya ini, amburadul lah. Dualisme. Oh, berarti di dari zaman dulu aja udah dualisme, bukan PSMS aja, BB. Kok cerita PSMS, kok enggak apa-apa kita bahas PSMS di sini. Ngapain kita bahas HP, bahas PSMS. Oh, berarti karena dualisme itu batal lah kalian mainin. Dualisme itu batal, jadi pisah. Mau mana yang mau gabung sini, mana yang gabung sini. Jadi kau ikut mana kemarin tuh? Kemarin ikut sama Kurnia kemarin, karena manajernya kan dari Kurnia juga, jadi ikut sama Kurnia lah.
Nah, terus tapi yang berangkat itu, yang main itu tim yang bukan Kurnia. Mewakilin PSSI Sumut itu, bukan Kurnia, yang ada lagi buat manajemen baru lagi. Nah, di situ mah pecah lagi. Habis udah pecah, ya udah bubar. Jadi main bolanya udah nanggung-nanggung nih. Iya, iya. Tahun depannya ada seleksi lagi, buka lagi. Ya untuk U16. Oh, untuk U16-nya lagi. Itu juga masih. Tapi usia 16 kemarin kan usia 15, ini U16-nya dibuka lagi. Iya. Ya udah seleksi, habis seleksi. Nah, di situ mulai-mulai ini udah enggak terpakai lagi, pakai apa, karena udah berbeda pelatihnya juga kan karakternya. Sempat juga tuh itu dulu pernah saya satu tim sama Gojali, Gojali Siregar. Kau? Iya. Ah, dulu si Gojali bilang si Gaplek, bilang dia. Gaplek we, Gojali Gaplek. Dulu Gojo. Bilang Gaplek, mana Gaplek? Dulu Gojali tuh strikernya kecil. Kecil-kecil, pokoknya aduh ini dari mana, nah, dari Asahan, pokoknya anggap sepele Gojali lah ini. Setelah dia main, tiba-tiba pelatih milih dia jadi tim inti gitu pak. Padahal kami ada yang tinggi-tinggi, besar badannya kan, striker-striker kan. Terakhir kalah saingan sama Gojali. Sama Gojali. Aku dijadi cadangan. Tapi berangkat. Tapi kok berangkat juga? Waktu itu masih main di Sumut. Masih Sumut. Nah, Gojali sama-sama aku, dia memilih. Gabung sama Kurnia kan, Gojali Kurnia juga kan. Jadi gabunglah kami sama Kurnia, enggak jadilah kami pergi. Jadi kami Kurnia itu bawa main-main ke Malaysia, ke Penang, uji cobanya gitu. Ya sempatlah aku main di Malaysia main bola ya. Nah, sempat main Malaysia sama Arif Darmono itu juga pernah juga. Arif Darmono mana lagi nih? Ada anak pengacaranya. Anak pengacara dia yang manajer dari Kurnia itu juga. Jadi barulah setelah putus asa di bola, barulah kau lari ke Bristol. Habis itu kan masih main bola nih, masih main bola itu zaman-zaman masih SMA lah. Pasti masuk SMA ada teman-teman juga kan SMA, abangan senior kan, tengoknya karena aku jago main futsal. Diajaknya, yuk kok enggak, kayaknya skill kok bagus ini, bagus juga nih, gabung-gabung futsal yuk. Boleh bang, habis karena udah ada basic juggling, udah ada kan, udah bisa trik ngetrik juga. Yaudah diajaknya gabung, yuk bang gimana bang, ajar ya ini aja. Dari situ dia dikasih tunjuknya nih, ada videonya dari YouTube nih. Berarti pertama kali video YouTube yang kau tonton siapa lo? Bristol. Pali dulu. Dulu Bristol namanya Pali dari Swedia. Dia itu juara dunianya dulu. Pernah datang ke Indonesia dia. Apa Pali itu? Diundang acara, nampil di acara Super Soccer kalau salah dia tuh. Baru kali malah bayarnya tuh ya? Lu pasti injalah. Pasti inja. Oh, Pali itu lah ya. Pali dia datang undang dari situ. Dari situ termotivasi lah semua yang anak-anak Indonesia ini pengen jadi seperti dia. Bola itu nggak cuma main, main-main di lapangan, tapi kan hiburan ya. Hiburan. Tapi nggak pernah nggak futsal ini apa futsal ini dipertandingkan? Ada ya? Ada pertandingannya ada. Tapi badan ininya organisasinya nggak ada ya? Ada juga badan organisasinya sekarang. Apa namanya? Indonesia F3. Enggak, maksudnya macam kayak gini kan ada PSSI gitu, ada. Persani, ada Pertina, ada apa lagi gitu. Itulah namanya deh, Indo F3. Indo F3. Di Medan ada? Di Medan belum ada, di Jakarta. Oh, berarti kan tuh belum berkembang dia. Cuman dia untuk mewakili Indonesianya, dia Indo F3 ini dibentuk udah dipercaya sama Red Bull kejuaraan dunia. Oh, jadi Red Bull. Indonesia kan udah jadi ikut partisipasi kejuaraan dunia freestyle. Iya. Nah, dari situ nanti kan jejaring lah, cuman memang di Jakarta dia. Enggak dari Medan direkrut atau seleksi buat ke Jakarta. Kalau ini memang langsung di Jakarta dia, berapa orang yang mau ikut ya. Yang juara dia mau kalin Indonesia di kejuaraan dunia. Jadi kalau untuk perisal ini usia enggak ini ya? Enggak ada batasan ya? Usia enggak ada batasan. Bebas mau umur berapa aja. Maksudnya kan gini, Dam. Kalau biasanya kan kalau karate gitu, renang, basket kan ada klubnya di Medan. Kalau di Medan ini perisal enggak ada klubnya. Klubnya nggak ada, cuman dia komunitas aja kalau di Medan. Berarti karena belum diminat masyarakat ya? Karena belum terlalu minat. Terus ada juga sebenarnya minat, mereka orang itu minat juga main. Tapi ya gitu, setelah latihan-latihan, susah juga rupanya mereka lama-lama, ujung-ujungnya main bola. Apa yang diutamakan di Bristol ini? Yang diutamakan Bristol yang pasti juggling. Iya, maksudnya kan ada yang diutamakan, tak daya tahan, tak kelenturan. Sebenarnya kalau main futsal nggak perlu pakai stamina tinggi-tinggi kali. Iya, maksudnya apa yang diperlukan? Yang utama kan skill aja sebenarnya. Skill ya? Skill. Mungkin skill main bola, basic main bolanya kalau udah jago, tinggal belajar futsal gampang.
mau staminanya lembek pun enggak masalah, mau badannya gemuk pun enggak masalah. Enggak, maksudkan gini Dam, kalau di olahraga ini kan termasuk olahraga nih. Iya olahraga. Ada dia macam kayak dibutuhkan daya tahan, kelenturan, agility. Masih ada lah, tapi mungkin kau bahasa olahraganya enggak tahu mungkin ya. Iya. Mungkin enggak tahu macam kayak inilah, macam kayak apa? Sepak bola dibutuhkan endurance, daya tahan, kecepatan gitu kan. Itu kan macam ini kayaknya kelincahan ya, kelincahan ini ya. Ya, kalau ini sebenarnya kemauan dan kelincahan juga bisa ya. Oh. Udah berapa lama kau main gini, Dam? Dari SMA lah, main freestyle dari 2008 sampai sekarang. 2008 sampai sekarang lama juga tuh. Udah belasan tahun juga. Kan? Kredit mobil udah lunas ya? Udah lunas rumah. Rumah belum, belum ya. Rumah 15 tahun. 15 tahun. 2008 sekarang apa? 3 tahun lagi rumah ya 15 tahun. Oh, itu awal mulanya. Berarti kalau sekarang favoritmu freestyle siapa? Favorit tetap dia dari Prancis. Siapa sekarang? Namanya Sean. Sean bukan Zidane. Zidane kan main bola. Iya. Jadi kau selama ikut freestyle am, udah berapa kali kau ikut kejuaraan? Kejuaraan karena kejuaraan jarang kemarin waktu pas itu kan, jadi paling di Medan kemarin pernah juara di Medan. Nama ada juga kejuaraan di Medan. Ada kemarin kit futsalisme, jadi dia selain futsal ada ini juga kompetisi freestyle-nya. Iya. Di situ juara. Juara Medan aja. Terus 2013 ikut juga. Juara. Juara juga kit futsalisme mewakili Medan. Nah, mewakili Medan baru mewakilin Medan main di Jakarta nasional. Nah, di apa nasional itu juara, alhamdulillah juara satu. Berarti kau udah pernah juara ya? Udah pernah juara, cuman kemarin karena mungkin panitianya nggak jelas, nggak disiapin ininya, plakatnya. Oh, nggak ada lembar bud ya? Jadi nggak barbud, nggak ada ininya. Oh, berarti gatnya lumayan, ada cair juga. Oh, karena. Berarti nggak ada barbud lah nih kalau untuk juara sama anakmu ya? Iyalah, ada, barbud. Juara yang di Medannya ada. Oh, di Medan? Di Medannya ada, pas di Jakarta nya nggak ada juara nasionalnya itu. Sayang kali ya. Medannya ada juaranya. Karena kan gini ya, orang kita bilang-bilang kita begini, kalau gak ada bukti gak percaya orang. Iya. Macam kayak aku lah, aku bilang aku lu pernah masuk usir begini, gak ada bukti kata orang. Wawa kamu gak ada bukti, kamu buka YouTube. Buka YouTube ya. Buka YouTube ada, karena barbu deh kan. Makanya orang gak percaya aku lu petinjuan. Karena gak ada barbu. Karena gak ada barbu. Prestasinya gitu. Aku prestasi pernah dulu. Adalah prestasiku walaupun juara 2. Tapi enggak nampak barbutnya. Barbutnya enggak ada. Adalah barbut di rumah aku simpan lah. Tapi kan enggak. Maksudnya gini, barbutnya di media gitu enggak ada. Enggak ada ya. Jadi cukup kau latihan sekali seminggu aja gini. Kalau kemarin dulu masih zaman-zaman sekolah, zaman mahasiswa, oh, hampir tiap hari PB. Tiap hari ya. Berapa jam lah satu hari gitu? Minimal sejam, dua jam latihan. Kalau latihan itu sendiri, rame lah ya? Rame, biasanya rame latihan-latihan sama komunitas, kumpul minggu pagi sebenarnya di Lapangan Merdeka. Oh. Itu rame tuh. Jadi kalau ada orang komunitas pengen gabung ke Lapangan Merdeka lah? Iya, jadi kalau mau yang gabung datangnya ke Lapangan Merdeka. Apa yang dibawa orang pagi, itu? Bawa sepatu, bawa bola. Bola masing-masing? Bola masing-masing, karena tinggal belajar-belajar. Trik-trik lah ya? Trik-trik aja di sana. Oh. Gak bayar tuh? Ya, gak bayar, gratis. Pokoknya masih gratis nih. Gratis lagi ya? Gratis nih, sempat udah bayar, bahaya juga. Pokoknya ada bisa kalian buka tuh, buka sekolah freestyle gitu. Ada keinginan PB. Ada keinginan, tapi ya. Kenapa nggak disibuka? Kalau dimodal ya. Sibuk kerjaan nanti takutnya nggak jadi terbengkalai dia. Jadi kerja kau sekarang wartawan lah. Ya kerja wartawan. Ya. Jadi kau main bola nggak selamanya juga main bola. Iya betul. Takut juga lu. Makanya kemarin mikir-mikir mau jadi pemain bola, aduh takut nggak jelas ini nanti nggak jadi. Kalau jadi bagus, kalau nggak jadi nanti jadi anjing. Jadi pengangguran lah. Coba kau jujur lah, kau masuk wartawan itu melalui prestasi main freestyle atau karena kedekatan karena kawan? Enggak, masuk jadi wartawan itu karena awalnya kan memang jurusan kuliahku itu memang jurnalistik. Di mana kuliah? Di UMSU. UMSU dan jurnalistik ya? Jurnalistik, jadi pas jurnalistik udah mau semester akhir kan ada PKL tuh. Iya. PKL aku ngambil yang di kantor Tribun. Oh, itu baru mulanya. Kalau mulai Tribun ya udah mungkin apa setelah udah tamat kuliah ya dibutuhkan. Buka lowongan nih reporter. Kemasukkan situ ya udah tengoknya CV-nya udah pernah iya sekali sini. Ya udahlah gimana nih? Udah tahu belum konsep Tribun? Udah tahu lah ya. Oh, udah tahu Pak konsep Tribun tuh begini. Oh, udah lah ngapain lama-lama langsung udah. Masuk ya.
Karena aku dulu ingat dulu tahun berapa? Tahun 2011 atau 2012 waktu kalian di teladan main tuh maksudnya rambut masih gondrong dulu tuh. Iya, itu masih keribu. Pokoknya zaman dulu lawan PSP Sigli kan. Pokoknya pernah aku ingat lah. Main di teladan kan. Teladan. Terakhir itu kan masih ada zaman Gaston kan. Pokoknya kalian main di teladan tuh pernah aku tonton. Terus di luar stadion waktu ada acara smack kalian juga ikut tamu. Iya, acara. Karena kan gini kita am, kita lihat orang pada saat sudah berubah penampilan enggak kenal. Jujur aja kemarin paling kita, langsung dia. Iya. Kita ketemu pertama kali aku jadi wartawan aku enggak kenal aku karena aku udah pangkas. Iya ya, kan. Udah pangkas. Udah pangkas gitu. Makanya tanya aku sama siapa Oki kemarin. Kenal kok nih? Enggak. Ini Kristal. Oh, abang ini yang Kristal yang rambut gondrong. Iya, kemarin gitu kan. Ingat gak kan? Iya. Itu baru-baru masuk wartawan tuh ya? Iya, itu di wartawan. Jadi setelah jadi wartawan enggak pernah lagi ikut kompetisi. Enggak lagi. Jadi kalau jadi juri pernah? Juri enggak pernah. Kenapa enggak pernah jadi juri? Enggak ada minat atau gimana nih? Ya belum dipanggil aja dia sebenarnya. Oh, iya pula ya. Karena kan jarang juga ada kejuaraan di Medan ini. Kalau ada di Medan sebenarnya bisa juga. Cuman tapi pesertanya enggak ada juga gitu. Iya, makanya dia gini am, kalau kalian mau buat turnamen gitu atau perlombaan freestyle memang harus pesertanya ada. Padahal sebenarnya pesertanya kami-kami juga. Iya, kan? Pula ya. Makanya gimana kami panitianya, kami pesertanya, pesertanya. Kami yang bakal kasih hadiah kan juga kan. Berapa orang lah kalian jumlah kalau di komunitas UAM? Kalau itu? Komunitas kemarin besar 20-an, tapi lama-lama berkurang 12. Oh, istilahnya ibaratnya macam kayak binatang langka ya, bisa punah lah kalian ya. Janganlah maunya kalian ada regenerasi loh. Makanya ini tetap latihan terus biar freestyle itu terus berkembang biar enggak dianggap orang yang di Medan-Medan. Aku mau ngasih saran sama kawan. Apa tuh, Bibi? Oh, kalau mau latihan freestyle itu jangan di sini. Sini enggak ada orang mau nonton kalian jangan nyeteng. Mana ada orang di sini ya? Ya mana ada yang mau nonton coba. Jadi, daya tarik orang itu enggak ada. Coba kalian latihan freestyle itu di mall gitu kan contohnya. Oh, janganlah di mall, Bibi. Kenapa? Mana nanti tahu belanja yang ada nanti. Enggak lah, Pak. Maksudnya gitu di parkiran mall gitu. Enggak di taman-taman. Kalau gini sana tengok kan. Latihan gerak jalan itu entah mau kemana atau latihan gerak jalan. Gak ada yang ditonton ya? Gak ada, yang menonton gak ada. Sayang dia. Pokoknya kalian tuh cari tempat keramaian latihannya. Tapi Lebang Merdeka tuh ramai. Tapi kok gak ada juga nyangkut? Nyangkut? Maksudnya ada juga yang datang gitu latihan? Datang, biasanya kemarin tuh dulu-dulu setiap kami latihan tuh kalau di tengah-tengah udah dikelilingin anak-anak tuh. Udah kami jualan obat, dikelilingin latihan. Makanya kadang males juga latihan di situ karena ditengokin. Jadi kan kami butuh latihan sendiri untuk fokus untuk gerakan-gerakan. Ya. Kalau ditengokin orang kan terakhir jadinya kayak kita nampil gitu. Iya, iya. Ada enggak kebanggaan gitu kalau tonton anak gitu? Wis pasti bangga lah senang anak itu. Wis Bang keren kali Bang. Gimana Bang ajarin lah Bang. Ada kakak kau enggak? Ada kakak kau. Kau bisa pakai. Enggak gue ini mampus kau. gitu dia. Tapi sayang lah enggak kalian kembangkan di Kota Medan ini. Aku dulu sempat buka juga komunitas sedikit apa stand up comedy ya. Akhirnya karena kembangkan berkembang buat kompetisi sampai berapa kali tapi karena gue tengok agak menyimpang sedikit bubarkan langsung. Oh, gitu deh. Jadi kalau kau trik-trikin lah berapa menit lah kau sekali main lah. Kalau nampil gitu, nampil perform. Kalau nampil biasanya 5 sampai 10 menit. Biasanya nggak cuma sendiri, kadang ada 3-2 orang. Kalau sendiri nggak mampu 10 menit. Mampu, benar ya. Kalau aku minta kau jagain gitu tonton orang bisa nggak? Bisa, boleh Pepe. Gimana sini kita? Mungkin Pepe ku ajarin main freestyle mau? Aku boleh freestyle, janganlah nanti pikir orang aku rakus sekali semua ku ambil. Gimana coba? Trik-trik yang mana? Kena nih. Suka mau yang bisa kemampu aja. Trik pertama yang pasti wajib harus bisa menguasai juggling dulu, Pepe. Juggling. Nah, ini juggling. Oh, ini timbang bola. Oh, timbang bola. Oh. Bola aja timbangnya apalagi cewek ya. Kalau udah bisa gini, tinggal belajar triknya. Oh, gitu dah. Pernah enggak gini nyangkut gitu sama kaki bola? Oh, pernah lah ya. Latihan belajar-belajar ya. Pernah jatuh. Blooper tuh pernah enggak? Apa artinya? Sengkle. Geram pernah geram waktu main. Oh, berkala. Geram gara-gara apa itu? Gara-gara kurang pemanasan. Oh, berarti butuh pemanasan ya? Butuh pemanasan juga ini, Bebe. Walaupun nampaknya sepele, jaging-jaging butuh pemanasan.
Otot mana yang dimakan kalau kerem tuh? Paha atau betis? Sini pasti. Paha ya. Paha ke bawah ini. Kerem ya, Boy. Jadi setelah juggling itu mampu gitu, baru dikembangkan. Ah, baru dikembangkan. Kembangnya gimana nih kembang-kembang-kembang? Main gini. Jadi bisa? Duduk bisa kok? Main duduk. Ah, cucu. Wah. Itu conteng salah ya, jangan diikutin ya. Ini conteng salah ini berarti kayak kerem. Kolam di kolam. Itu jatuh ah, masa jatuh ih. Mak gila wah. Itu kolam ikan itu. Enggak takut jatuh kamu? Wah, tepuk tangan, wah. Keren kali wah. Iya. Oh, gitu ya. Ini kolam loh. Enggak kolam ya. Itu kolam kan itu. Bingung dia ambil. Oh, bingung lah tinggal gini. Naik lagi. Oh, sudah ya. Kalau aku kau ajari gitu bisa? Bisa. Serius? Bebe udah. Udah bisa juggling loh bebe. Juggling bisa lah, walaupun pakai tangan. Pakai tangan tuh. Kita gini kan lu biar kita buat ini. Eh jangan klaim pikir aku kayak gini enggak pakai tripod. Tripod gua ada walaupun pendek. Kalian bilang PB pakai tripod, wawa kau oh, tripod. Tunggu tuh enggak. Ya? Bisa ya? Bisa. Dompet itu besaran. Kalau gitu gimana Am? Gimana Am? Kayak gitu Am? Kayak gitu dia. Oh. Karena harus gini, badan gini. Oh. Itu keseimbangan tuh Am. Keseimbangan tuh. Kalau kepala lain lagi, dia harus gini. Keseimbangan. Keseimbangan ya. Bikin topi sekarang. Itu basket enggak? Basket. Berbola. Bisa cari situ. Oh. Gimana? Tertarik Bebe ikut gabung freestyle? Aku sebenarnya bukan enggak tertarik, aku tertarik, tapi pasti enggak cepat lah ya. Berapa tahun tuh minimal? Sebenarnya setahun udah bisa. Setahun mau? Setahun? Udah bisa jalan sanjing. Bisa anjing atau juggling? Juggling lah. Setahun ya? Setahun udah bisa kalau tiap hari latihan pagi sore bisa latihan. Kalau latihannya pagi sore kapan nak kerjanya? Ya masa kerja lah, jadi pistol aja. Oh jadi pistol aja, sama aja. Kan enak juga sebenarnya. Menghibur ya? Selain menghibur lumayan juga dapat buat uang jajan. Sekali nampil. Berapa? Dapat uang jajan. Tidak uang jajan. Oke buat Cez Pak Bao yang pengen mau jadi freestyle, boleh kalian gabung sama saudara Ilham di Lapangan Merdeka ya, setiap hari Minggu ya? Iya, Lapangan Merdeka. Jam berapa tuh? Juga bisa pagi jam 8. Yang jelasnya setiap hari Minggu kok, sini kan gak jelas kok kapan. Iya, kalau di sini kalau lagi pengen fokus persiapan aja di sini, latihan di sini. Tapi kayaknya pernah aku tengok main di tangga-tangga itu, Lam? Pernah, ini semua tangga tuh di atas gedung itu, kadang pernah main juga nih. Pernah ya? Karena main freestyle di mana-mana aja dia bisa main. Oh. Cuma di lapangan futsal, lapangan bola, gedung-gedung tinggi ini pun bisa juga ini. Bisa ya? Tapi kalau boleh jatuh ke bawah siapa yang ngambil? Ada orang memang kawan? Ada. Berarti kalian dua-dua orang lah ya? Dua, siapa satu lagi itu Abas ya? Abas gak datang dah, sekarang lagi sakit dah, mencret dah. Salah makan obat dah, salah makan cabai dah dia. Dimakannya cabai yang gak ada luar, mencret lah dia. Oke Cez Pak Bao, mungkin untuk sore hari ini sekian dulu wawancara kita dengan Ilham Freestyle Kota Medan. Dia juga seorang jurnalis SMS Medan. Kalau di Glen di Kebun Bunga, ini orangnya juga salah satunya banditnya nih. Dia supporter itu pemain ke-12, dia pemain ke-13.
penting jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Bau dan YouTube-nya ada kan Amila? Ada. Kalau mau pengen lihat-lihat freestyle-nya, belajar-belajar freestyle ada. Apa nama itu? Namanya ketik aja Ilham Fazrir Harahap. Ilham Fazrir Harahap itu. Di channel Ilham Fazrir aja. Nanti kita sharekan apanya di YouTube-nya. Yeah. Oke, sampai ketemu Ces Pak Bau.